antara satu peristiwa hitam lah, peristiwa yang pedih untuk Wira Merah, bomba. Masih jelas dalam ingatan pemangku pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor, Penolong Pesuruhjaya Bomba Muhammad Rizal Buang, mengenai peristiwa sedih apabila 6 anggota bomba terkorban ketika operasi mencari dan menyelamat seorang remaja lemas di Lombong di Taman Putra Perdana Pucung Selangor hampir 4 tahun lepas. Menurut Muhammad Rizal yang ketika itu bertugas sebagai penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamatan Selangor, walaupun amat sedih berikutan kejadian itu, dengan sokongan seluruh rakyat Malaysia, semangat anggotanya tidak luntur dan meneruskan operasi mencari mangsa yang belum dijumpai. Semangat agak sedih, tapi saya nampak walaupun anggota kita telah meninggal dunia selama 6 orang, kita bahagikan tugas. Ada beberapa yang menguruskan 6 orang, tetapi misi utama kita masih tak selesai kerana mangsa yang lemas pada hari itu masih lagi belum dijumpai. Jadi kita terpaksa bagi tugas siapa yang nak menguruskan 6 orang anggota kita yang lemas. Operasi dalam masa yang sama tidak ditutup, tidak dihentikan dan sebagainya. Kita teruskan. Muhammad Rizal berkongsi pengalamannya mengenai semangat kebersamaan rakyat Malaysia menyokong Wira Merah ketika tragedi itu sempena sambutan Hari Malaysia hari ini. Beliau menyifatkan sokongan dan bantuan tidak henti-henti rakyat Malaysia ketika itu telah membantu meningkatkan semangat pihak anggota bomba. Kita rasa terharu dan berbangga dengan semangat rakyat Malaysia pada masa itu. Daripada akar umbi sehinggalah kepada pucuk pimpinan tinggi negara, memang kita nampak menunjukkan rasa simpati, rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan atau keluarga Malaysia lah. Semangat keluarga Malaysia memang telah ada lah pada masa itu, memberi semangat kepada kami, bomba. Katanya pelbagai bantuan lain turut diberikan khususnya kepada waris 6 anggota bomba yang terkorban dalam tragedi itu. Selain itu, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat turun padang dengan membawa pakar kaunseling yang membantu membuat beberapa bengkel terutama kepada pasukan yang kehilangan 6 anggota itu. Apa yang penting katanya, beliau melihat pengalaman itu sebagai iktibar kepadanya dan pasukan sekaligus bagi mengemudi pasukan JBPM Johor yang turut mempunyai cabaran tersendiri. Kepada semua rakyat Malaysia, betul jabatan-jabatan telah ada, tanggungjawab penyelamatan telah ada, tetapi peranan masyarakat penting juga untuk membantu agensi-agensi penyelamat, frontliner yang ada ni perlu dibantu sendiri oleh masyarakat. Sekurang-kurangnya masyarakat dapat membuat tindakan awal bila berlaku kecemasan. Agensi penyelamat akan datang membantu, tetapi masyarakat perlu dan patut membuat tindakan awal dahulu. Jadi sama-sama menggembleng tenaga. Pihak berkuasa menjalankan peranan pihak berkuasa, orang awam sama-sama ambil tindakan awal dahulu sebelum keadaan menjadi teruk.